kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini. Semuanya rombongan dari Medaeng, Waru Sidoarjo. Cintaan bari tapi kau ingkari janji kau tinggal. Mari salam wassalam ya biasanya kita sinau batik tulis sama sablon. Kesempatan siang hari ini mungkin untuk membatik. Jangan ragu untuk bertanya teman-teman ya. Ya. Oke, sudah ada yang mulai. Secukupnya aja. Kocok terbuat tangannya. Tidak mudah ya Bapak Ibu, makanya batik tulis itu mahal harganya karena prosesnya ya. Tangan di sini.
Dan papan sesuai ini yang biasanya ada dua, yang satu untuk medianya. Kita juga ingin kita dapat apa pak? Lebih komplit. Sama-sama dengan peserta dari Karang Taruna Medaeng, Kecamatan Maru, Kabupaten Sidoarjo. Ini mereka telah melakukan kegiatan studi tiru untuk pelatihan membatik maupun sablon. Nah, untuk itu kita akan tanya-tanya dulu ya. Oke, yang pertama dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Karang Taruna Desa Medaeng. Kesan besarnya untuk membatik ini, meskipun kami dari Karang Taruna baru pertama kali memegang canting, baru pertama kali membatik, tapi alhamdulillah kami bisa, dan insya Allah ilmu yang diberikan kepada mentor-mentor yang ada di sini akan kami terapkan di desa kami, agar desa kami juga bisa menjadi desa mandiri seperti desa ini. Terima kasih. Yes. Yes. Dan kalian ini itu sablon, moga kesan-kesannya gimana? Bisa belajar menyablon untuk bisa diterapkan di desa kami, di Medaeng terutama, untuk bisa jadi desa yang mandiri, desa yang maju, untuk kedepannya. Ah, ah, ayy. Oke, nah. Ah, ah, ayy. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak tadi dalam mengajarkan membatik ini, apa yang kesan-kesan Bapak? Dengan Bapak siapa ya? Bapak Marti, tapi kalau di komunitas B Jos. B itu baik, Jos itu karena bisa juga, tapi banyak artinya. Semacam Jos itu kalau menghapus netes berarti itu, nah itu kan dihapus suaranya Jos. Karena ini belum diajari caranya menghapus atau yang netes itu. Itu yang maksud saya jos. Nah, berbunyi jos. Untuk peserta saya apresiasi jempol 3, enggak 4 tapi 3. Kenapa boleh? Kenapa? Karena kalau 4 saya takut terlalu baik. Iya. Karena kalau 3 itu mereka semangatnya luar biasa dan memang sangat-sangat lumayan hasilnya karena mereka baru awal itu, dan lagi mereka juga ini apa enggak tergesa-gesa, jadi tahu biar hasilnya bagus. Oke Bu. Ya. Karang Tanjung. Yes. Oke ya, baik, sekian tadi wawancara kami dengan para peserta maupun dengan mentor. Terima kasih. Yang sudah bersinci naelamu menjadi janji umeteku marai. Sudah banyak
pertimbangan yang mana minta petunjuk mana yang bagus. Kok baik iki? Yo. Tadi Bapak di karang sana meditasi. Nah, ternyata setelah timbang-timbang akhirnya yang punya ini tolong nanti madu. Yang merasa punya namanya Fatulah. 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 Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Karang Tanjung jos. Karang Tanjung jos. Back.